konspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan mengenalpasti 595 kawasan hotspot yang berisiko berlaku banjir sepanjang musim monsun timur laut pada tahun ini. Sehubungan itu, pengarahnya Zainal Madasin berkata kawasan hotspot berkenaan membabitkan 7 buah daerah di negeri Kelantan yang dikenalpasti kerap berlaku banjir pada setiap tahun. Ia membabitkan Gua Musang, Kuala Kerai, Rantau Panjang, Tumpat, Kota Baru, Tanah Merah dan Jeli dengan kebanyakan di kawasan kampung. Kerajaan Negeri Melaka menyasarkan 20,000 pengunjung akan hadir pada Pesta Buku Melaka 2022 yang bermula sejak Selasa lalu sehingga 2 Oktober depan. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mohd Ali berkata, beliau yakin angka itu mampu dicapai memandangkan negara sudah memasuki fasa endemik. Kata beliau lagi, Pesta Buku Melaka bukan sahaja menjadi tempat pertemuan pencinta buku dengan pemain industri, tetapi turut dilihat berperanan besar memupuk semangat membaca. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang 6 hari Pesta Buku tersebut termasuklah pertandingan nasyid, nazam, bercerita, choral speaking serta sesi bersama artis, pelukis, penulis, pemuisi dan ramai lagi. Rapid KL akan melanjutkan waktu pengkhidmatannya sehingga pada pukul 1 pagi pada 1 Oktober ini di stesen transit aliran ringan LRT Bukit Jalil Kuala Lumpur bagi menyokong keperluan pengguna menghadiri beberapa acara di sekitar Kompleks Sukan Negara di Kuala Lumpur. Menerusi satu kenyataan, Rapid KL memaklumkan bahawa stesen sambungan akan turut dilanjutkan bagi membawa penumpang ke destinasi akhir. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan yang selanjutnya, ikuti berita IKIM yang akan ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 15 Oktober 1960, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan pengiktirafan sijil kelulusan Kolej Islam Kelang. Pengiktirafan ini diumumkan oleh Menteri Pelajaran Encik Abdul Rahman bin Haji Talib pada majlis penyampaian sijil tersebut. Kolej Islam ini dibuka pada tahun 1955 dengan 50 orang penuntut dan dikelolakan oleh pihak Majlis Kolej Islam. Kolej ini mendapat bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di samping bantuan daripada beberapa buah negara Islam. Penuntut-penuntut yang belajar di kolej ini adalah terdiri daripada penuntut-penuntut sekolah Arab dari seluruh negara. Kolej ini juga bertanggungjawab melahirkan bakal-bakal guru agama Islam dan guru bahasa Arab yang secukupnya serta cekap untuk mengajar di sekolah-sekolah menengah dan rendah. Pengiktirafan terhadap kelulusan Kolej Islam ini adalah penting dalam meyakinkan orang ramai akan kemampuan kolej itu menjadi institusi pelajaran tinggi Islam di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika usia baginda sekitar 4 atau 5 tahun dan masih diasuh oleh Bani Sa'ad, baginda telah didatangi oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah supaya membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hatinya dari tabiat yang buruk sebagai persiapan untuk menerima tugas suci di kemudian hari. Demikianlah disebutkan berlaku sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril alaihissalam ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Jibril telah mendapatkan baginda lalu membelah tempat hatinya serta mengeluarkan hatinya. Dari hati itu dikeluarkan sebuku darah. Lalu dia berkata, "Inilah bahagian syaitan padamu." Kemudian dibasuhnya hati itu dalam sebuah bekas dari emas dengan air zam-zam. Kemudian dicantumkannya semula dan dikembalikan ke tempat asal. Kanak-kanak yang melihatkan kejadian itu datang berlari-lari kepada ibunya, iaitu ibu susuannya, seraya berkata, "Muhammad telah dibunuh." Lalu mereka pun datang kepada Muhammad dan didapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah air mukanya. Selepas peristiwa itu timbullah kebimbangan Halimah terhadap keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun mengembalikan anak itu kepada ibunya Aminah. Maka tinggallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya sehingga umurnya mencecah 6 tahun. Seluruh warga kerja IKIM mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Teruskan semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakannya lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih rakan mendengarkan terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom terus semarak cinta Rasul di Radio IKIM untuk perkongsian kita hari ini menerusi aspirasi 101 edisi Khamis 29 September 2022 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan kasih sayang Allah Subhanahu taala untuk semua sahabat pendengar Radio IKIM. Dan telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian mana pagi tadi, kita telah pun diwarnakan bersama dengan Pian dan juga Luqman. Terima kasih kepada mereka berdua untuk perkongsian mereka dan juga penerbit mereka, Puan Najah Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Dan untuk anda bersama dengan Yati, kita akan mulakan kejap lagi perkongsian kita. Kita ada pengajian dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Dufi Muharram, yang mana anda boleh ajukan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom ajukan soalan anda. Moga-moga sebab daripada soalan anda menambah, mencambahkan lagi ilmu kita semua dan juga memantapkan lagi, mengindahkan lagi ibadah kita, insyaAllah. Kita waktu ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertama untuk sama-sama kita dengarkan daripada Zafan menerusi Rasul kita, tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut,
Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Bagai bintang, bintang bersinar di malam indah. Bahagia, sejahtera hati pengembara. Begitulah ibaratnya Rasul-Rasul kita menyeru manusia kepada Allah Yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kini kembali. Hijau 2022 akan diadakan dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Persada Johor Baru pada 29 September hingga 2 Oktober 2022. Pelbagai produk usahawan-usahawan tempatan dan antarabangsa yang turut serta di dalam ekspo perdagangan ini. Acara selama 4 hari turut mempersembahkan artis-artis tempatan dan juga luar negara di pentas utama Fijo secara percuma buat seluruh rakyat Malaysia. Jom hadir beramai-ramai memeriahkan acara perdagangan Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kali ini dan menghayati kisah kehidupan Rasulullah SAW dan artifak-artifak peninggalan baginda yang turut kami bawakan di Fijo kali ini. Datanglah ke Persada Johor Baru untuk memeriahkan acara Fijo 2022 dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang menanti anda. Ila Halal, Ila Fijo. Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama Perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah,
biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. Masjid Kampung Laut Kelantan. Masjid Kampung Laut merupakan sebuah masjid yang terletak di Kampung Nilam Puri, kira-kira 11 km dari Kota Baru. Masjid ini dibina pada abad ke-18 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia serta di Asia Tenggara. Masjid ini dibina pada abad ke-18 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia serta di Asia Tenggara. Masjid Kampung Laut dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Masjid ini dinamakan sempena Kampung Laut, sebuah kampung di tebing Sungai Kelantan dalam jajahan Tumpat, yang mana terletaknya lokasi asal masjid tersebut sebelum dipindahkan ke tempat sekarang. Menurut cerita lisan tradisi, berabad-abad dahulu, para mubaligh berlayar ke sepanjang Kepulauan Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1730-an, sekumpulan mubaligh melalui pantai timur Semenanjung Malaysia dalam perjalanan mereka dari Patani di selatan Thailand ke Pulau Jawa di Indonesia. Malangnya perahu mereka bocor dan mengalami kesulitan. Para mubaligh dalam perahu itu bersumpah bahawa kalau mereka dibawa ke pantai dengan selamat, mereka akan membina sebuah masjid dengan serta merta untuk memperingati peristiwa tersebut. Doa mereka dikabulkan dan para mubaligh mendarat di Kampung Laut Tumpat. Masjid yang asal bukannya apa yang dilihat pada hari ini. Masjid ini dibina dengan unsur seni bina Nusantara. Ia merupakan sebuah struktur asas dengan hanya 4 tiang yang menyangga bumbung 3 tingkat yang diperbuat daripada daun lumbia. Keluasannya hanya 400 kaki persegi pada keseluruhannya. Malangnya, asas masjid itu lemah. Dibina di tebing sungai, masjid itu sering dilanda oleh banjir kilat seperti banjir pada tahun 1926 yang dikenali sebagai Bah Air Merah yang melemahkan lagi asasnya. Selepas dilanda sekali lagi oleh banjir yang teruk pada tahun 1966 yang menghanyutkan sebahagian masjid itu, Persatuan Sejarah Malaysia mencadangkan pemindahan masjid itu ke tempat yang lebih selamat. Pada tahun 1968, masjid itu dipindahkan dan dibuka kembali di kawasan yang baru, iaitu di Nilam Puri pada hari ini, dan dibina dengan bantuan para tukang kraftangan Melayu Kelantan. Pada tahun 1988, masjid ini diperbaik lagi dengan kemudahan-kemudahan moden seperti elektrik, air paip, tandas dan kawasan duduk. Tiang-tiang dan dinding-dinding masjid juga dihias dengan ukiran kayu. Dengan tambahan-tambahan ini, kawasan binaan telah menjadi 13 kali lebih besar daripada masjid asal. Pada akhir abad ke-19, masjid ini menjadi satu pusat agama yang penting dan masjid itu diperbesar untuk merangkumi bilik sembahyang tambahan, serambi dan menara. 20 batang tiang dibina untuk menyangga binaan tambahan ini. Binaan tambahan ini menggunakan teknik tebuk pasak yang amat unik. Ia dibina daripada kayu tetapi tidak menggunakan walau sebatang paku sekalipun. Atap daun lumbianya ditukarkan kepada atap genting kerana atap genting lebih kukuh daripada atap lumbia. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Kim, Inspirasi Inforia Islami. Terus semangat cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah, waktu ini kita bersama dengan tak lain tak bukan. Di konti IKIM, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami pagi ini. Yang mana kali ini kita bawakan sesi soal jawab. Jadi anda boleh saja ajukan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-2900404. Ustaz, sebelum kita mulakan sesi soal jawab kita, Ustaz, sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه
أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa rafa'na laka dhikrak," dan kami telah mengangkat bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Lalu ditafsirkan oleh sebahagian ulama dengan bahawasanya nama Nabi itu diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekira-kira tidaklah disebut nama Allah melainkan bersamanya disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah Islamnya seseorang itu tanpa dia menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya awal-awal keislaman seseorang itu belum lagi dia sembahyang, belum lagi dia baca Quran, belum lagi dia berpuasa. Perkara pertama adalah dia perlu mengakui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Allah, la ilaha illallah, bersamanya disebut Muhammadur Rasulullah. Disebut mentaati Allah, bersamanya disebut perintah mentaati Rasulullah. Wa athi'u Allah wa athi'u Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul. Wahai orang beriman, taatilah oleh kamu akan Allah dan taatilah oleh kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Imam Syafi'i menyebut di dalam kitab risalahnya, tidak ada suatu nikmat pun, sama ada nikmat itu nikmat zahir ataupun nikmat batin, sama ada nikmat itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyebabnya. Sehingga kan sebahagian ulama mengajar kita, sebelum kita baca Quran, kita istihdar, kita hadirkan dalam perasaan kita terima kasih syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa baginda maka tiadalah Al-Quran itu akan sampai kepada kita. Bahkan setiap amal yang kita buat, kesyukuran itu ditujukan, dipersembahkan, didedikasikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas, sesiapa yang tidak mensyukuri manusia maka dia tidak mampu untuk mensyukuri Allah. Siapakah yang paling banyak, paling besar jasanya, nikmatnya terhadap diri kita? Tidak ada lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru pada bulan yang diberkati ini, pada bulan Rabiul Awal, marilah kita menambahkan rasa cinta kita, mahabbah kita, menambahkan ittiba' kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ucapkanlah, bagitahulah umatmu wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan kurniaan yang Allah berikan dan dengan rahmat yang Allah anugerahkan. Apakah kurniaan, apakah rahmat yang lebih besar berbanding Rasulullah? Perlu melahirkan rasa gembira sungguh-sungguh atas nikmat yang begitu besar yang kita perolehi pada pada diri kita. Dan bulan Rabiul Awal adalah pencetusnya. Ada sebahagian penyair mengatakan, kalaulah bukan kerana bulan Rabiul Awal ini, maka tidak adalah Ramadan.
tidak adalah Lailatul Qadar, tidak adalah puasa, tidak adalah haji. Apa maksudnya? Iaitu kalaulah bukan kerana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantik oleh Allah menjadi rasul yang menyampaikan kepada kita semua kebaikan yang disebutkan tadi, maka kebaikan itu tidak akan sampai kepada kita. Maka itulah yang disebut sekali lagi, man lam yashkurinna salam yashkurillah, siapa yang tidak menghargai, mensyukuri seseorang yang menjadi perantaraan kebaikan sampai kepada diri kita, maka dia sekali-kali tidak mampu untuk melaksanakan ataupun menunaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, jom kita terus semangat cinta Rasul di IKIM. Dan juga terima kasih Ustaz untuk perkongsian sebentar tadi, sangat-sangat baik untuk kita semualah melahirkan, menzahirkan rasa cinta kita pada bagi Nabi SAW. Baik, kita akan mulakan sesi soal jawab kita pada kali ini. Untuk anda, ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, di ruangan komentar, ataupun anda pergi saja ke WhatsApp, boleh saja WhatsApp kami di 011-29-004-004. Soalan pertama Ustaz datang daripada di FB IKIM, Nur Wahida Nurdin. Assalamualaikum Ustaz, kata nak tanya, sekiranya selalu amalkan sentiasa dalam keadaan berwuduk, jika dalam haid, bolehkah kita terus amalkan setiap kali selepas berhadas kecil Ustaz? Berwuduk ini adalah suatu ibadah. Ibadah dia bukan hanya sekadar membersihkan anggota fizikal, tetapi dia adalah sebuah ibadah. Bila dia sebuah ibadah, maka ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi supaya ibadah itu sah. Bila kita semak dalam kitab, ketika mereka, para ulama' menerangkan dan menjelaskan syarat-syarat sah wudu, ada 10 syarat-syarat sah wudu. Salah satunya adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah wudu, suci daripada haid dan nifas. Justru kalaulah seseorang itu dia berkata, ketika saya uzur, saya mahu mengambil wudu. Wudu itu sendiri syarat sahnya adalah suci daripada haid dan nifas. Maka tak mungkin dapat melaksanakan wuduk syarak ketika seseorang itu sedang uzur. Tidak ada. Tidak ada wuduk ketika seseorang itu sedang uzur. Bahkan antara perkara yang disenaraikan, dalam perkara-perkara yang dilarang ataupun diharamkan oleh orang haid melakukannya, kita dah belajar sebelum ini apakah perkara yang orang haid tak boleh buat, sembahyang misalnya, mengerjakan tawaf misalnya. Salah satu daripadanya adalah melakukan bersuci. Kerana bersuci itu sendiri syarat sahnya adalah suci daripada haid dan nifas. Lalu apa yang berlaku ketika satu orang berhaid itu dia ambil wuduk? Dia sedang melakukan ibadah fasidah. Apa maksud ibadah fasidah? Ibadah yang tidak sah, ibadah yang rosak. Ada satu kaedah yang menyatakan melakukan ibadah yang diketahui tidak sah secara sengaja adalah berdosa. Kita tahu kalau kita buat wuduk ni dia tak jadi wuduk, memang tidak sah. Maka ia disebut sebagai salah lah ataupun berdosa. Dan sebenarnya seseorang itu dia tidak perlulah merasa ralat apabila ketika dia haid dia tak dapat ambil wuduk. Sebenarnya ketika dia haid, dia telah meninggalkan benda yang lebih besar daripada wuduk. Apa dia? Apa dia yang lebih besar daripada wuduk? Sembahyang. Ada perkara yang lagi besar daripada wuduk yang dia tak buat, sembahyang 5 waktu setiap hari. Itu kan tiang seri agama. Jadi kalaulah dia beralasan, oh saya memang istiqamah ni wuduk ni, dan ketika saya suci,
sembahyang adalah lebih besar daripada wudu. Perasaan ralat tu tak perlu berlaku. Kerana apa? Dia mudah je kaedahnya. Apa pun amal agama yang kita buat, kita buat kerana perintah Allah. Kita sembahyang kerana perintah Allah. Dan kita tinggalkan sembahyang pun kerana perintah Allah. Kita ambil wuduk pun kerana perintah Allah. Dan kita tinggalkan ambil wuduk pun kerana perintah Allah. Tak ada masalah. Tak ada apa-apa yang yang perlu dirasa macam tak kena lah, tak sedap lah. Kalau nak rasa tak sedap hati, lebih besar daripada itu, dia perlu rasa tak sedap hati sebab tak semayang ni. 10 hari tak semayang, 15 hari tak semayang, ia lebih besar daripada masalah tidak berwuduk ketika sedang berhaid. Masya Allah. Ustaz, ada tak macam kaifiat? Macam kadang-kadang orang ada mengamalkan doa ketika hari pertama datang haid tu, Ustaz. Macam yang Alhamdulillah ala kulli hal, astagfirullahaladzim tu, Ustaz. Dia sebenarnya tidak ada sesuatu amalan secara khusus lah yang ditetapkan dan ditentukan kepada orang yang sedang uzur. Dia boleh buat apa sahaja amalan kecuali yang dilarang. Misalnya ada orang dia ada mengamalkan sesuatu bacaan Quran yang hizib tertentulah. Contohnya dia baca surah Yasin ataupun dia baca surah Al-Mulk. Ketika dia uzur, dia tidak dapat melaksanakannya, maka dia boleh gantikan dengan apa pun zikir. Kalau dia tak tahu nak zikir apa, maka mudah sahaja dia sibukkan diri dia dengan berselawat dan dia sibukkan dirinya dengan istighfar. Selawat, istighfar, selawat, istighfar. Seperti mana satu orang yang ketika dia suci, dia sembahyang, dia dapat pahala, begitulah juga satu orang yang ketika dia haid, dia tak sembahyang kerana mematuhi perintah yang kata tak boleh sembahyang, maka dia pun dapat pahala. Tinggalkan sembahyang dalam konteks ia merupakan kepatuhan, maka orang tu akan dapat pahala, insya-Allah. Insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Syed Bashir Al-Jufri. Tanyakan soalan, saya seorang fotografer, Ustaz. Apa hukum sahabat kita ni ambil gambar orang Islam tidak menutup aurat, lepas tu dia postkan gambar tu di media sosial, Ustaz? Macam mana pula kalau orang bukan Islam? Maksudnya kalau orang Islam macam mana? Kalau orang bukan Islam yang diambil gambar itu macam mana, Ustaz, hukumnya? Dalam masalah ini iaitu secara khususlah iaitu pekerjaan sebagai fotografer, iaitu membantu untuk mengabadikan memori seseorang melalui fotografer. Dan amalan itu sendiri, maksudnya perbuatan menangkap foto itu secara umumnya ataupun berdasarkan pandangan majoriti ulama masa kini, hukumnya harus. Walaupun ada sebahagian ulama menyebut bahawasanya tangkap gambar itu sendiri tak boleh. Walaupun gambar yang tidak melanggar menutup aurat, tak boleh langsung. Memang ada, kalau kita membaca, kita akan terbacalah ada sebahagian ulama pada zaman ini yang memfatwakan sedemikian. Namun majoriti ulama secara umumnya mengharuskan perbuatan itu. Ini secara umum sebagai asas. Kemudian seseorang menjadikan perbuatan itu sebagai pekerjaan dia. Maka kalaulah kita buat satu pekerjaan yang pekerjaan itu membantu kepada kemaksiatan, maka pekerjaan itu tidak boleh kita buat. Kalau pekerjaan yang kita lakukan itu membantu kepada kebaikan, bukan sahaja kita dapat upah, insya-Allah kita pun dapat pahala. Contohnya dengan fotografer yang kita buat itu, gambar-gambar yang menyuntik motivasi kepada yang melihatnya sehingga terdorong melakukan kebaikan, dan kita pun berniat
dengan amal kita itu ataupun dengan pekerjaan kita itu untuk menyebar luaskan kebaikan, di samping dapat gaji, kita juga insya-Allah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks soalan yang ditanya secara khusus, sebenarnya tak ada beza pun sama ada dia ambil gambar orang Islam ataupun dia mengambil gambar orang bukan Islam. Kalau kita tangkap gambar yang yang tidak menutup aurat, kita tangkap gambar yang tidak menutup aurat, asal perbuatan itu sebenarnya tidak berdosa, kan? Tidak berdosa. Tetapi tetapi kalaulah ia menjadi sebab dosa itu tersebar, maka di situ akan ada masalah pada perbuatan tersebut. Paling kurang lah, paling kurang hukum yang boleh diberikan adalah makruh. Kerana tak semestinya seseorang itu dia akan kongsikan gambar itu kepada khalayak. Tak semesti melakukan perbuatan tersebut. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita akan mencari hati ketika selepas ini, kita akan ada banyak lagi soalan-soalan. Sepertinya ada soalan banyak juga Ustaz berkenaan dengan munakahat, maknanya ibadat dan menjurus kepada munakahat, insya Allah. Jadi untuk anda akan mendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tekan butang share bagi yang menyaksikan secara langsung di FB IKIM FM saat ini. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Marhaban, ya Marhaban, ya Marhaban.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Perkongsian kita menerusi tahsin ibadah. Ada sesi soal jawab sama Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan awal sebentar tadi. Banyak yang telah pun Ustaz kongsikan. Jadi untuk anda rakan-rakan pendengar, kongsikan pada yang lain apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Lufi Muharram sebentar tadi. Dan kita nak teruskan perkongsian kita dengan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang telah pun mengajukan soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-290-04-004. Ustaz, kita ada soalan daripada di FB IKIM, Auni Balkis Ustaz. Tanya Ustaz, jika seorang wanita cerai hidup dalam iddah, dia boleh keluar rumah ke? Dan jika dia keluar rumah, adakah dia perlu minta izin pada suami, bekas suami, dengan telefon ke apa sebagainya? Ustaz. Apabila seseorang perempuan yang bercerai hidup, maka dia perlu menjalani iddah. Sebenarnya dia perlu menjalani iddah, khususnya apabila dia bercerai talak raj'i. Talak raj'i, talak satu, talak dua. Maka hukum perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i ini seperti masih lagi isteri. Seperti masih lagi isteri. Apa maksud seperti? Misalnya kalau suami dia meninggal sedangkan iddah belum habis, maka dia akan mewarisi harta suami dia walaupun dia telah ditalakkan. Kalau dia meninggal, maka suaminya akan mewarisi harta pusaka dia. Dan kalau suami itu ingin kembali kepada dia, tidak perlu nikah baru. Tak perlu, memadai dengan rujuk sahaja. Dan untuk rujuk itu sangat mudah. Hanya dia mengatakan, saya rujuk balik dengan awak, maka jadilah kembali isteri dia. Dan kita sebut seperti kerana dia bukanlah hukum isteri secara keseluruhannya. Iaitu dia tak boleh digauli selagi belum rujuk. Bahkan tidak boleh duduk satu rumah kerana hukumnya dikira berkhalwat. Kecuali kalau dalam rumah itu ada anak-anak besar. Anak-anak besar, lelaki. Maka dia dikira lelaki dan perempuan duduk dalam satu rumah, tapi bersama dengannya ada mahram. Ada mahram kepada perempuan tersebut. Maka barulah ia tidak dikira sebagai sebagai berkhalwat. Kemudian dalam soal dia nak keluar rumah. Dalam soal dia nak keluar rumah, seperti kalau dia masih suami isteri, dia perlu mendapat izin daripada suami dia. Maka begitulah juga ketika dia berada dalam iddah talak raj'i, perkara yang sama. Kerana orang berada dalam iddah talak raj'i, dia perlu mulazamah duduk di rumah sukna yang ketika dia ditalak, dia berada di rumah tersebut. Cuma dia tak sama dengan talak mati ataupun apa dipanggil apa, bercerai mati. Kalau bercerai mati ni tak ada suami lah yang nak diminta izin, kan? Tapi kalau bercerai hidup ni ada suami, bekas suami. Ya, betul, dia perlu mendapat keizinan. Dan kalau keizinan itu diberikan secara umum macam yang disebutkan tadi, maka itulah izin umum. Bila masa nak keluar, gilah. Itu dipanggil izin umum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada Muhammad Hanafi, tanyakan soalan Ustaz. Kata, perkahwinan yang tidak pernah berlaku persetubuhan, isteri mengandung melalui proses IVF, sekiranya berlaku perceraian, bagaimana dikira iddahnya Ustaz? Muhammad Hanafi, ya. Dalam Quran ada disebut tentang wanita yang ditalak sebelum berlakunya persetubuhan. Sebenarnya kalau belum berlaku persetubuhan, maka dia akan dia tidak ada iddah. Dia tak ada iddah. Kalau dia tidak berlaku persetubuhan, dia tidak ada
iddah. Tidak ada iddah. Dan mas kahwin yang telah diberikan akan perlu dipulangkan separuh. Akan perlu dipulangkan separuh. Dan kalau telah berlaku persetubuhan, maka wanita itu berhak memiliki mas kahwin penuh. Dalam bahasa Arab, persetubuhan itu disebut sebagai wati. Wati. Dan ada satu kaedah yang menyebut yunazzalul mautu manzilatal wati'i. Diberi kepada mati hukum seperti wati. Apa maksud dia? Contohnya berkahwin, belum lagi bersama, meninggal dunia sang suami itu, ataupun meninggal dunia isteri itu. Maka walaupun belum berlakunya wati, kita kira dah berlaku. Mati itu dikira seperti hukum wati. Maksudnya dia kena maknanya kalau dalam bab mahar, maka suami itu kena bayar mahar penuh, dan isteri itu berhak mendapat mahar penuh walaupun belum berlakunya wati. Dan kalau isteri meninggal dunia, maka ia akan diwarisi oleh warisnya. Kalau suami meninggal dunia, maknanya isteri itu kena edah edah kematian. Ya, edah kematian. Soalan yang ditanya adalah wati tak berlaku, tetapi IVF, iaitu proses untuk melahirkan anak melalui inilah IVF ni. Ada satu lagi kaedah dalam fiqah, iaitu dalam bahasa Arab dia panggil istidkhalul mani. Istidkhalul mani. Istidkhalul mani ni maksud dia memasukkan air mani. Memasukkan air mani. Maka seperti mana kalau telah berlakunya wati, maka ia akan memberi kesan daripada segi endah. Maka begitulah juga kalau berlakunya istidkhalul mani, masuknya mani ke dalam rahim perempuan itu, hukumnya seperti telah wati. Hukumnya seperti telah wati. Kerana kalau kita faham betul apakah maksud iddah ni, sebahagiannya maksud iddah ni adalah untuk memastikan bara'atul rahim. Rahim itu bersih daripada benih suami sebelumnya. Sebenarnya sekali suci pun dah cukup. Namun sebagai lebih menguatkan, maka diperintahkan supaya berlaku pada perempuan itu 3 kali suci. Dalam mazhab Hanafi 3 kali haid. Untuk lebih mentakkidkan bersihnya rahim daripada benih suami sebelumnya. Dan kalau dia berkahwin, tak bercampur, tak keliru yang ni datang yang sebelum ni ke, ataupun yang baru ni. Maka itu tujuan dia. Maka wati itu adalah perantaraan sahaja untuk benih itu masuk. Jadi sama ada ia berlaku melalui proses wati ataupun melalui proses yang disebutkan tadi, kedua-duanya masih merealisasikan apa yang disebutkan tadi, istidkhalul mani, iaitu memasukkan air mani ke dalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan di WhatsApp Ikim berkenaan dengan talqin Ustaz. Sahabat kita ni sering melihat majlis pengumuman terdapat Ustaz ataupun Imam mengetuai bacaan doa ataupun talqin. Apakah hukum talqin sebenarnya Ustaz? Yang pertama, masalah talqin ni adalah masalah khilaf. Benar, ada sebahagian ulama' menghukumnya sebagai tidak sunat. Kita bicara dalam konteks mazhab tempatan, iaitu mazhab Syafi'i, jelas disebut boleh periksa mana-mana kitab pun. Kitab yang berasaskan mazhab Syafi'i disebut dengan jelas bahawasanya disunatkan talqin. Satu, talqin merujuk kepada muhtadar, orang yang sedang nazak. Disunatkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah olehmu akan orang yang akan hampir mati, orang yang hampir mati, orang berada dalam keadaan nazak di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu juga diberi makna talqin. Namun bila disebut talqin, lebih menjurus kepada talqin yang dibuat di kubur. Maka boleh kita lihat misalnya dalam kitab Fathul Mu'in I'anatut Talibin, disunatkan talqin. Dan talqin ini disunatkan kepada mukallaf. Maksudnya si mati tu mukallaf. So kalau si mati tu budak kecil, maka sebahagian ulama kata tak ada talqin. Kalau
kalau si mati itu orang gila, dia daripada kecil dia memang OKU mental. Dia tak pernah pun jadi mukallaf, tak pernah, sebab dia memang daripada kecil begitu. Maka ia juga tidak ada talqin, sebab maksud talqin ni adalah untuk menghadapi situasi soal jawab mungkar dan nakir yang ia hanya akan dibuat kepada mukallaf sahaja. Yang orang yang bertanggungjawabkan iman, orang yang bertanggungjawab beriman dengan Rasulullah, orang yang tidak mukallaf tidak ada tanggungjawab seperti itu, maka tidak ada talqin. Dan talqin ini paling kurang kalau orang tidak bersetuju, dia tak perlu nak mengatakan apa-apalah, kerana masalah ni masalah khilaf. Dan banyak ulama yang menghukumnya sunat. Kita boleh lihat dalam kitab Al-Azkar misalnya, Al-Imam An-Nawawi yang ulama tahun 600 Hijrah, sekarang kita 1400, yang kita anggap talqin ni amalan orang Melayu, bukan amalan orang Melayu. Ia memang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis. Walaupun ada yang menghukumnya sebagai dhaif, itu hadis Abu Umamah Al-Bahili kalau tak silap. Namun kata ulama, ini adalah contoh. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi amalan isi kandungan hadis itu telah diamalkan berkurun-kurun, maka ia menjadi penguat kepada isi hadis tersebut. Dan Al-Imam An-Nawawi yang lahir di Syria, di Syam, menyebut dalam kitab Al-Azkar bahawasanya amalan talqin ini sudah diamalkan bergenerasi di Syam. Masa beliau tahun 600 Hijrah tu, sudah bergenerasi sebelum itu memang orang telah amalkan. Orang tu bukan awam lah, ulama. Dan talqin yang dibuat kat tempat kita ni bukan orang awam yang buat, sebab dia kan bahasa Arab. Bila masa pula orang-orang reti bahasa Arab, sudah tentulah dicetuskan oleh ulama. Oleh ulama, bila ulama yang melakukannya berasaskan ilmu, dan bukan ia langsung tidak ada sandarannya. Kalau kamu ingin mengatakan begitu dan begitu, pulang. Tetapi inilah mazhab tempatan. Maka paling kurang belajarlah menghormati sesuatu yang ada sandarannya di sisi para ulama. Kesimpulannya, hukumnya adalah disunatkan. Dan ada yang mengatakan orang hidup lebih memerlukan, betul, sebab orang hidup banyak lagi peluang. Kalau dia tak dengar ceramah kat kubur tu, dia ada ceramah kat masjid lagi, ada ceramah kat radio. Orang mati tu hari tu saja dia kali terakhir dia dengar ceramah, bagilah dia dengar ceramah yang terakhir. Kalau kita nak mengatakan ia ceramah, tidak, sebenarnya orang yang telah meninggal dunia lebih memerlukan berbanding orang yang hidup, kerana dia berada pada saat yang getir. Segala ilmu yang dia hafal mungkin dia akan lupa ketika dia melihat malaikat. Sebab itu Nabi SAW telah menyuruh para sahabat yang datang menghadiri pengkebumian supaya doakan untuk saudara kamu, dan doakan supaya dia kuat hati dia, kerana dia sedang menghadapi saat yang sangat genting. Maka memang munasabahlah talqin itu dibuat, kerana orang yang dalam kubur mendengar apa yang kita ucapkan. Apabila meninggalkan kubur, ada hadis dalam Bukhari bahawasanya dia akan mendengar derap langkah orang yang meninggalkannya. Maka kita bercakap itu bukan sia-sia. Bahkan berdasarkan apa yang Nabi ajar, orang yang dalam kubur mendengar apa yang kita sampaikan. Bukan maksudnya orang hidup. Talqin ni memang bukan bermaksud untuk orang yang hidup, bermaksud untuk orang yang mati. Sehingga orang kata ini adalah hanya hikmah saja, sebenarnya nak cakap dengan orang mati. Tak, memang ditujukan kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Kalau nak tahu secara pasti, kita tunggu nanti apabila kita sudah berada di alam barzakh. Dengar ataupun tidak. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sangat pencerahan, sangat-sangat baik. Masya Allah. Kita ada soalan daripada sahabat kita di YouTube. Cik Ikim Azizul Hakim tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kata, untuk orang yang terlupa langsung, untuknya jamak takhir dalam waktu solat yang pertama sehingga waktu kedua masuk Ustaz, apakah yang perlu dilakukan jika dah masuk waktu kedua tu Ustaz? Niat jamak takhir ni salah satu syarat sah jamak takhir. Kalau seorang itu dia tak niat jamak takhir, maknanya tak adalah jamak takhir. Kalau tak ada jamak takhir, semayang zuhur yang dia buat pada waktu asar tu dikira qada. Dia kena semayang. Kok mana pun dia kena semayang. Zuhur, dia kena semayang maghrib kan, sebab waktunya dah habis.
Cuma beza dia, kalau dia niat tadi, semayang tu dikira tunai. Kalau dia tak niat, maka semayang itu dikira qada. Kalau dia sengaja meninggalkan niat, dia berdosa. Kalau dia terlupa, teralpa, terlalai, tidur dan seumpamanya, maka dia tak berdosa. Jadi hukum dia, apa dia nak kena buat, sama saja, iaitu dia kena semayang. Dan semayang itu, dia boleh kerjakan 2 rakaat. Kalau dia masih lagi dalam musafir, bezanya status semayang dia itu adalah qada kerana dia tidak cukup salah satu dari syarat jamak takhir. Masih boleh qasar ustaz ni walaupun jamak, yeah. Walaupun qada. Dia hanya tak cukup syarat jamak takhir, tapi untuk qasar masih lagi cukup syarat, iaitu kalau dia masih lagi bermusafir. Dia ada kaedah. Sebarang semayang yang ditinggalkan ketika musafir, dan kalau kita qada ketika musafir juga, kita boleh qada 2 rakaat qasar. Baik, terima kasih banyak ustaz menjawab soalan dengan baik. Alhamdulillah. Seterusnya daripada Latif Dion, juga di YouTube channel Ikin, kata assalamualaikum ustaz, kata ketika mengambil wuduk, tiba-tiba orang sebelah sedang mengambil wuduk juga, air terpercik ketika sahabat kita menadah air untuk anggota muka. Adakah air wuduk sahabat kita ni masih lagi mutlak ustaz? Termasuk air tu dalam tangannya. InsyaAllah masih lagi mutlak. Baik, ustaz selalu kata tambahkan air ustaz kan, lebihkan air untuk melimpah. Ustaz, kita sampai ujung-ujung juga ustaz perkongsian kita pada kali ini. Cuma satu lagi soalan daripada Azizul Hakim, soalan tambahan. Dia kata dalam bab ibu susuan, okay, berapa kali penyusuan yang boleh diiktiraf anak itu sebagai anak susuan ustaz? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, ketika menyenaraikan senarai perempuan yang tidak boleh dikahwini, antaranya wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ati, ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusumu, disebut dalam surah An-Nisa. Maka berapa kalikah akan mensabitkan hubungan susuan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dalam masalah ini berbeza pandangan ulama. Pada peringkat awal 10 kali susuan. Kemudian hukum itu telah dimansuhkan kepada 5 kali susuan sahaja. Dan 5 kali susuan itu adalah mazhab Syafi'i. Dia 5 kali susuan, bukan 5 kali kenyang. Maksudnya 5 kali sesi menyusu. Kalau nak faham perkataan susuan tu, 5 kali sesi menyusu. Maksudnya kalau perkara ini diperincikan oleh ulama, dan susu itu tak semestinya dengan cara dia menyusu. Bahkan kalau dengan cara kita bagi minum pakai botol air susu ibu, susuan itu pun akan mensabitkan susuan tersebut. Cuma syarat dia susu itu daripada ibu susu yang hidup lah. Kalau ibu susu tu misalnya dah meninggal dunia, kita ambil susu dia, dia tak akan sabit. Susunya daripada ibu susuan yang hidup dengan syarat-syaratnya. 5 kali sesi susuan ni, okay, contohnya ketika baby ni dia menyusu, ada yang dia nyonyok tu lama, setengah jam. Habis setengah jam kemudian dia tidur. Itu kita kira baru satu sesi. Ataupun dia menyusu ibu dia, menyusu daripada ibu dia, kemudian dia keluarkan mulut dia, kemudian dia masukkan balik. Maka kalau dia keluar tu sebab dia penat sekejap atau dia nak main-main, kemudian dia susu balik, maka ia tidak dikira 2 sesi. Dia masih dikira 1 sesi. Tapi kalau dipindahkan daripada satu, maknanya daripada kanan kemudian ke kiri, maka ia akan dikira 2 sesi susuan. Begitu dihukumnya. Jadi kalau satu orang bayi itu disusukan sekali sahaja, maka dia baru sekali. Dia kena kira lah. Sampai cukup 5 sesi susuan, maka sempurnalah hukum dia menjadi anak susu. So bila dia anak susu, ya, ibu dia jadi ibu susu, ibu kepada ibu susu dia jadi nenek susu, suami kepada ibu susu dia jadi bapa.